Tepat di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, PLT Gubernur Jambi Haji Farori Umar bersama perwakilan kontingen Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional yang ke-11 menghadiri welcome dinner. Welcome dinner dihadiri langsung perwakilan Deputi Bidang Pembudayaan dan Olahraga Kemenpora Republik Indonesia, Raden Isnanta, Kapolda Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Kejati Jambi, dan para undangan lainnya. PLT Gubernur Jambi dalam kata sambutannya mengatakan, diadakannya festival olahraga tradisional ini untuk meningkatkan kembali terhadap nilai toleransi, nilai budaya nasional, dan nilai solidaritas sosial. Deputi Raden Isnanta dalam kata sambutannya mengatakan, sangat mengapresiasi Provinsi Jambi yang tertarik untuk mengadakan festival olahraga tradisional, untuk membangun spirit yang kuat dan menggali potensi budaya yang mulai punah. Melalui festival olahraga tradisional dan Liga Santri Nasional ini, diharapkan pula para peserta dapat saling bertukar pengalaman, seni budaya dan adat istiadat kreatif. Raja Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV, salam Tribrata. Sebagai kader bangsa dan sumber insani pembangunan.